rasa yang tidak enak pasti, tapi rasanya cukup enak sekali. Monggo sami dahar kali Bang Zak. Mbah Guang badhe madang niki jenenge nasi goreng kocar kacir. Hanya segini nanging margi peteng. Niki nggih terpaksa sampean ndek ndelok kula madang mriki nggih. Terpaksa ora takeki nggih wong niki barangi cumpon. Jangan-jangan sampean mriki mawon nggih mawi kersa kali. Masakan kula nggih tak kei masak puluhan rong puluhan mawon boten usah kata-kata. Nah, tak kira sampean reduyan mangan masakan iki ngeten iki ora tawar kembung sampean. Nek kali ini kula nggih biasa ngeten iki. Sing penting niku panganan iku angger ora mambu mapan. Iki tak masak dhewe, tak pangan dhewe, tak review dhewe bagaimana rasane sego goreng rasa kocar kacir. Sedep enak. Ora tekstur warnanya saja sudah menggoda lidah apa rasane. Paling tak menikapi rantai tak separuh tangguh halapan itu. Paling enak itu sego goreng itu dari lalapan ini lalapan ini nang berhubung saya orang banyak untuk kita lalapi apa ya. Sego goreng lalap gedang itu biar rasanya. Ini lalapannya kemangi ngono kae lho, enak-enak. Man kerupuk ini wae yo anggere wis apa sing atos ngono yo ora tegas. Wis adur aku. Goreng lalapan itu dan tak cocok. Aduh nikmat, urip nek. Ngumpine banyu kacua disulang. Macam tembang nikmat niki bongko gosok barang. Bila mana menemui sesuatu makanan yang sulit dikunyah, kemet aja. Di antara nasi-nasi goreng yang pernah saya incipin yang setan-setan pinggir jalan itu tidak mengalahkan dari masakan aku sendiri. Menurut tenan opora kulit gak percaya, silahkan Anda membuat suatu kulineran masakan sing bumbune mang tak dono ning kok cara memasak nasi goreng kocar kacir. Nunjak-nunjak akar karuan gue. Ada lagi suatu masakan yang belum pernah ada di masakan-masakan yang dimakan oleh manusia ini. Itu ini Indonesia urung enak, ya salah satunya gue aku masak. Apa gitu ini? Bekecot di kelolodeh. Ya bekecot di kelolodeh di santen sing buket ireo jadi guang. Wah lah, enak kaya apa ya.
masak pekecot di krolodek campuri lompong. Waduh, seger tenan tak kan, Leng. Di krolodek itu apa, Leng? Di krolodek itu ya lodeh, bukan saya, lodeh. Pekecot di krolodek itu pekecot di kelo, di sayur karo santan. Wah, pekecot ngono kae. Badi godok dicopi tai soi reo jadi gua campuri jangan long anu lumbu di sayur lodeh segone jagung walah sias mungkin pekecot di kalau lodeh enak lah masakan ini yang penting kan yo enak tidak dilarang oleh agama. Dari bumbu yang saya masak tadi memakai sing jenenge apa ya mau caos dari winganu caos sing wis bungkusan kecil-kecil itu loh yang rasanya asin-asin agak gurih ikulah sing marai enak. Dan kok kuwi yo enak kok rontokan iki jane yo enak cuma yo gigi saya untuk ngacur lagi bas royo. Nikmatnya untuk makanan-makanan itu sebenarnya tidak usah ya kita makan itu sing neko-neko sekarang itu kan banyak dari kandungan makanan itu mengandung berbagai macam dari kimia makanan. Akhirnya bisa merusak organ tubuh dan akhirnya ya harus menukui punya penyakit yang macam-macam. Makanya semakin tua umur itu ya makanan itu harus dijaga kalau mbak keuangan itu. Nanti bosok oleh om ini juga gak tahu dari sini. Iya, nggak tahu apa baru penyakit ya penyakit ngeluh lah. Apa main? Aku enak nanti aku kasih sano saya sujud itu ngasih aku. Berbunyi enak di piring. Saya cuma masak satu piring, bumbunya lengkap. Saya kasih nama apa nasi goreng. Rasa kocar kacir, wah rasa dia jangan kocar kacir dengan wah, ini melidah itu bagaikan nuklir yang menghantam Hiroshima, dia angkut. Untungnya wes papas bu. Kalau orang nanti seso, gua pengin untuk sekali kerana tak ada ni. Pisang, lepas korok pisang yang tenikin, tenikin ni pulau yang siaga tanil. Terus dengan bosok dia orang dari situ tujuan mana lagi ni? Uang di enteng, pisang di enteng. Walang betina kita kulkuan dan bobol bandok diri. Dia leka nyanyi leka wes nyanyi diri mana ini ya betina itu betul sego ini ya alhamdulillah tidak seperti pada zaman dahulu kala ini zaman kosong. Jadi untuk orang-orang sekarang itu ya lebih enak daripada cili aneh seperti orang-orang seperti saya itu dulu itu jenisnya mau mangan itu burung jam loro itu ya orang matang lepas kalau loro otang itu serenggatan jam loro itu ya lagi makan kalau jagung dibubah berat dibubah itu coba dideplok
memang dulu tuh angel loh, pengen mangan enak ku angel sebab ke dalam kondisi rata-rata seperti itu. Nah, sekarang yo zaman kemajuan apa-apa enak ape mangan untune wis loyo arep padha ae le padha ae ngombang ngombe ora mabuk. Terima kasih, demikian saja untuk review nasi goreng rasa kocar-kacir. Bumbunya adalah bawang merah, bawang putih, penyedap masako, uyah, lombok, kecap, dan saus yang aku beli dari tempat setan-setan yang ada di toko-toko kecil akeh. Ini saus cili-cili gitu. Itu saus pedas. Ikuan rasanya kalau saya rasakan itu ada rasa bawang, rasa terasi, rasa manis, dan pedas lagi untuk membumbui dari masakan nasi goreng itu pas. Wes, orang bisa berkata apa-apa karena kalau sudah kenyang perut itu kebanyakan itu orang itu ngantuk. Untuk kata-kata terakhir hari ini, lebih baik kita itu bermandikan uang daripada bermandikan beruang. Mandi beruang yo modal digaglak beruang. Terima kasih. Pengen masakane ora?